Assalamualaikum sedulur Pak Kris dan dosen Naji. Jumpa lagi dengan RI Kings Park Nusantara Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang sebuah koleksi istimewa saya. Ini betul-betul istimewa. Ini sisi bilah dan pamornya. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Kita lihat permukaan bilah atau warungkonya. Sangat indah. Ada ukiran di sana. Masih sangat mulus dengan warnanya yang khas dari kayu kemuning. Mari kita lihat bilahnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bilah tombak yang sangat indah. Kita lihat ricikan yang ada pada bilah tombak ini ya. Sebuah tombak lurus. Panjang sekitar 20 cm. Lebar mungkin sekitar 3 sentian. Untuk bagian atasnya bersatu dengan bilahnya. Kemudian di bagian sorsoran ada kupingan di kedua sisi bilah bagian bawah ya, ini dari bentuknya yang tebal dan kekar serta ricikan yang ada di sana, ini masuk dalam bilah dapur tombak piring lanang. Kita lihat dari pasikutannya, ini nampak sangat luas. Luas dan elegan. Ya. Tombak piring lanang ini biasanya dipergunakan oleh para prajurit untuk berperang. Tapi ada satu yang istimewa dari tombak piring lanang, yaitu auranya. Tombak piring lanang selalu membawa aura panas. Karena apa? Ya, ini terbawa dari sebuah bilah tombak yang atau tosanaji atau senjata yang memang dikhususkan untuk bertarung. Jadi perbawanya selalu tentang keberanian. Sehingga memang ini membawa aura yang aura kejantanan. Ya. Aura kejantanan ini akan sangat cocok jika dipegang oleh seorang satria. Kemudian kita lihat pamornya membentuk ornamen atau pola
seperti sayap bu apa sayap gangsir. Gangsir itu jangkrik tapi besar ya. Sayap bagian dalam dari gangsir. Jadi kira-kira sudah dapat meraba ya, atau menerka pamor apa ini. Oke, ini adalah pamor yang istimewa dalam dunia, tidak hanya perkerisan tapi dalam dunia tosan aji secara keseluruhan. Pamor ini disebut dengan pamor largangsir. Kenapa pamor ini menjadi sangat istimewa? Satu, karena kerumitannya dan kesulitan dalam teknis pembuatannya. Ini perpaduan antara puntiran dan lipatan. Ini tidak akan ditemui oleh atau dilakukan oleh empu-empu biasa dalam pembuatan tombak ini atau menata pamor ini dalam proses pembuatannya. Ini termasuk jenis pamor miring ya. Yang kedua, keistimewaannya pamor largangsir ini merujuk pada poin pertama tadi, maka dianggap memiliki derajat yang paling tinggi dalam seni pamor. Dan yang ketiga, filosofinya. Filosofi dari largangsir. Largangsir, kita lar itu kita coba artikan. Lar itu adalah artinya sayap, sayap bagian dalam. Gangsir sudah saya sebutkan tadi, jangkrik yang besar. Jadi pola pamor yang ada di bilah ini disebut sebagai lar gangsir karena memang dia polanya seperti sayap bagian dalam dari gangsir. Filosofinya kita akan melihat sebuah ajaran makrifat dari Sunan Kalijaga, yaitu gelar Agmaning Siro. Apa itu? Pelajaran ini disampaikan pada saat beliau mewariskan sebuah keris kepada Raden Patah, yaitu raja pertama Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan pertama Islam pertama yang ada di Jawa. Yaitu setelah terjadinya peristiwa apa namanya, peperangan atau perebutan wilayah kekuasaan di zaman Majapahit akhir, yang dilatar belakangi oleh agama, persoalan agama. Kerajaan Majapahit terdesak oleh pengaruh Islam yang makin kuat dari Kerajaan Demak pada akhir-akhir abad 15,
dan akhirnya jatuh ke tangan Demak, yaitu Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan atau Kesultanan Demak. Dan pada saat Raden Patah menduduki singgasana raja atau sultan, beliau dianugerahi sebilah keris yang berdapur Largangsir oleh Sunan Kalijaga. Jadi memang Sunan Kalijaga inilah yang berdiri di belakang Raden Patah dalam peristiwa perebutan kekuasaan dari Majapahit ini, dan atas keberhasilannya itu kemudian Sunan Kalijaga memberinya sebilah keris. Nah, ini yang sebilah keris ini saya belum mendapat referensi atau literaturnya berdapur apa, tapi disebutkan dalam literatur-literatur bahwa pamor yang ada dalam keris itu adalah Largangsir. Oke, jadi gelar Agemaningsira berarti adalah janganlah menyombongkan diri, takabur, ya, atau digambarkan dalam sebuah kalimat nasihat bagi orang Jawa yang kita pernah pasti dengar, bagi orang-orang Jawa, sebuah kalimat singkat terdiri dari dua kata yang sungguh memiliki makna sangat dalam, yaitu ojo dumeh. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang, jangan takabur, itu artinya. Jadi artinya apa? Secara luas digambarkan sebagai manusia, janganlah pernah merasa jumawa, merasa lebih dari yang lain, ya, mentang-mentang sedang berkuasa kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, sewenang-wenang pada bawahannya dan sebagainya. Mengingatkan bahwa ada sebuah kuasa yang masih tetap di atas kekuasaan manusia, yaitu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan itu filosofinya secara umum. Dan tuahnya, Largangsir ini dapat meningkatkan kewibawaan, karisma, dan juga memudahkan dalam mencari kerezekian, melapangkan jalan kerezekian, sehingga Largangsir ini adalah sebuah pamor yang saya kira pemilih, ya, rujuknya, karena hanya cocok dipakai dengan segala filosofi dan tuah yang tadi saya sebutkan. Dia akan merujuk pada sepemiliknya harus seorang yang memiliki mempunyai anak buah, mempunyai kekuasaan, mempunyai posisi tertinggi dalam sebuah hierarki. Jadi dihubungkan dengan fungsinya sebagai tombak dalam peperangan, senjata dalam peperangan, maka tombak dengan Largangsir pamurnya hanya cocok untuk seorang panglima perang atau senopati perang, seorang pemimpin yang memiliki anak buah banyak. Jadi ini adalah pamor yang cenderung pemilih. Tidak semua orang akan cocok dengan filosofi atau tuah dari pamor Largangsir ini. Oke, dan kenapa saya bisa memperoleh ini? Nah, itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan saya menjadi salah satu yang kuat
untuk memegang amanah atau tuah yang digambarkan dari pamor larkang sirine. Terlihat kondisi bilahnya. Kondisi bilah masih belum terlihat lipatannya, masih sangat rapat, sangat tebal, sangat utuh. Kalau tus itu kan TUS, tangguh, utuh, dan sepuh. Jadi kalau tus dalam arti yang diugemi selama ini, sebuah bilah keris atau tosanaji itu harus memiliki sejarahnya, dibuat di era mana ya, kalau bisa dicarikan referensi sampai ke empu pembuatnya, tangguh dan utuh keadaan bilahnya, tidak terjadi kerusakan atau korosi yang terlalu parah di sana, dan harus sepuh. Nah, tangguh yang menjadi idola biasanya oleh para kolektor adalah tosan bilah, tosan aji yang sepuh. Tapi ini memiliki, saya bisa masukkan kategori tus menurut saya sendiri, bukan tangguh utuh sepuh, tapi tangguh utuh sae. Oke, bercanda ya. Kita sedikit intermezzo. Kenapa saya bilang tangguh utuh sae? Karena ini kategori bilah ini masuk dalam kategori bilah tangguh kamardikan. Jadi masih ada unsur tangguhnya, tapi tangguhnya bukan tangguh zaman kerajaan, tapi sudah masuk dalam tangguh kemerdekaan. Ya. Kemudian ini masih utuh, ya, tapi umurnya tidak sepuh. Makanya saya sebut saja sepuhnya dengan mengganti sebagai sae. Sae itu bagus. Jadi tangguh, tangguhnya kamardikan, utuh, ya memang utuh, orang ini keris buatan zaman sekarang, masih baru ya, tidak termakan usia, tidak termakan korosi, dan tidak sepuh, tapi sae, jadi masih tetap tus. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang koleksi saya, sebuah tombak piring lanang dapurnya dengan pamor larkangsir, sebuah pamor yang memiliki derajat tertinggi dalam seni pamor. Semoga dapat memberikan informasi tambahan bagi para pemula atau pecinta keris tentang pamor larkangsir dan dapur tombak piring lanang. Oh iya, nanti piring lanang. Piring lanang itu masih belum saya bahas ya. Piring itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Piring itu dari asal kata biri, pengebiri. Jadi saya sebetulnya bukan piring lanang. Disebutnya secara lengkap harusnya biring ing palanangan. Jadi artinya mengebiri pada kelamin laki-laki. Dan ini dipegang oleh laki-laki juga kan, untuk berperang. Jadi artinya apa? Dia diharapkan dengan memegang bilah tombak ini akan memiliki, dia akan bisa membunuh rasa takutnya. Ya, membunuh rasa rendah dirinya, mindernya, dan muncullah sifat kesatrianya. Nah, itulah makna dari
tombak piring lanang. Seorang panglima, seorang senopati yang bersifat satria, itulah pemegang dari bilah tombak piring lanang dengan pamor Largangsir. Insyaallah, amin. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keliruan dalam penyampaian dan mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share agar informasi yang saya sampaikan dapat menular kepada kawan-kawan yang lain sehingga kita masih bisa memberikan informasi kepada generasi-generasi berikutnya untuk selalu mengeduri budaya, melestarikan warisan leluhur agung dari bangsa Nusantara, bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.